Halo guys, balik lagi di channel Gameplay Magic Chess. Mas Heleh, oke, kali ini Mas Heleh menggunakan Commander Tar ya guys ya. Tar dengan skill 3-nya guys ya. Oke, mohon maaf sebelumnya guys ya. Ini Mas Heleh baru bisa upload ya guys ya karena ada sesuatu hal ya. Oke, di sini kita mendapatkan hero-hero saber guys ya. Jadi kita pasang saja. Di sini ada Layla, berarti Martis kita jual guys. Nah, ini ada Martis, enggak usah ya. Ini kita ke saber aja dulu ya guys ya. Oke. Ini masalahnya sudah seminggu ya guys ya enggak upload ya. Mohon maaf banget ya karena kemarin ini Mas Heleh itu batuk parah guys ya. Jadi buat ngomong itu susah. Jadi ya nanti kalau Mas Heleh bikin konten gak ada suaranya ya kalian komplain juga guys. Jadi ya udah gak usah upload dulu ya. Nah, tapi di sini Mas Heleh sudah lumayan baikan guys ya. Jadi sudah bisa ngomong dengan enak guys. Meskipun masih ada sedikit serak-serak tapi gak apa-apa ya. Nah, ini kita pasang dulu Yin guys. Yin ini untuk stunnya ya, efek stun. Jadi kita kasih Yin dulu ya biar ada hero-hero yang mempunyai sisi guys. Nah, ini kalau kita sudah dapat 3 cyber ya, Layla sudah bilang 2, ini enak ya untuk di early nya ini lawan kita Cho guys ya, Cho 3. Nah, di sini kita mendapatkan kemenangan pertama kita guys ya. Oke, mantap. Nah, di sini oke, ada Mia ya guys ya. Kita ambil saja Mia-nya karena di sini Mia bintang 3. Untuk early kita pakai dulu hero-hero harga 1 tapi bintangnya sudah 2, guys. Ini berarti bentar kita jangan jual dulu. Nanti seumpama menang kita jual, tapi seumpama kalah kita tahan dulu, guys. Ini lawannya ternyata adalah ini mau ke arah mungkin mistik ya, guys ya, atau Roger kemungkinan besar, guys. Soalnya dia pakai Yuki 3 ya. Di sini dia sudah setupnya ke Gunner ya, 2 Gunner. Harusnya masih bisa menang guys ya. Kita punya Layla juga ya, sama-sama bintang 2. Nah, di sini kita jual si Yin-nya guys ya karena di sini kita bisa nabung di 10 gold. Ini jangan lupa kita ambil saja ya hero Gunner yaitu si Clean dan juga Saber. Nah, di sini ada si Karina, kita ambil saja guys. Ini kita bisa naikkan menggantikan Mia ya. Kita main combo dulu. Ini Mia kita jual. Oke, kita ini berarti nambah slot aja ya. Kita naikkan si Clean atau ini Kimi aja guys. Kimi harga 2 ya. Kita ambil saja, kita naikkan. Oke, di sini kita cari kemenangan terlebih dahulu ya untuk awal-awal ini. Waduh, sayang sekali ya ketemu Cina dengan Link 2 ya. Kimi kita masuk perangkap guys. Semoga aja untuk di luarnya ini kita menang telak. Jadi tinggal si Lancelot doang. Lancelotnya udah keluar guys. Wah susah nih, Lancelot harus mati dulu. Nah, Lancelot mati. Waduh, Saber bintang 2 melawan Freya bintang 1 ya guys. Apakah bisa menang ini ya untuk si Freya kita? Bisa menang. Ternyata sama-sama menang guys ya. Sama-sama menang dan sama-sama kalah juga ini ya guys ya. Sayang sekali ya guys. Gak apa-apa ya. Oke, di feedback yang pertama ini ada Aurora guys. Aurora ini untuk mengaktifkan Northern Veil ya. Kita ambil saja soalnya ini itemnya mungkin. Nah, ini ya item magic, ya udah kita ambil Aurora saja. Nanti berarti kita bisa ke arah Northern Veil ya guys ya. Northern Veil dengan Saber boleh guys. Nah, di sini Franco-nya sudah muncul juga ya guys ya. Oke, kita naikkan saja si Franco sama si Aurora ya. Jadi di sini sudah aktif 3 Northern Veil. Ini Gunner-nya kita buang saja guys. Nanti Gunner-nya kita bisa aktifkan kalau kita punya si Bane ya guys ya. Ini sementara kita jual dulu si Karina, kita ambil hero-hero sabernya. Ini pakai si Saber saja ya, karena dia bisa lompat ke depan nantinya dan damage-nya area juga. Ini sama-sama Saber guys.
dia pakai si ini Cyclops Flicker ya. Oke, harusnya masih bisa menang guys, harusnya ya. Tapi ini si harusnya dia punya Winter ya guys ya. Nah ini menang guys. Oke ya, akhirnya menang juga. Oke, di sini ada si siapa nih, Alpha ya guys ya. Kita ambil saja. Kita nambah slot, kita naikkan untuk mengaktifkan ke 3 WM-nya ya, 3 WM, 3 Saber dan juga 3 Norton Veil, guys. Jadi ini kombonya untuk early ini udah kuat ya guys ya, kuat banget malahan ya. Tapi nanti untuk late game tetap harus kita jadikan combo 6 ya minimal guys. Nanti kalau nggak ke 6 WM, 6 Saber guys. Kita lihat dulu star core-nya ya, itu antara dua itu guys. Yang penting ini Norton Veil sudah aktif ya untuk combo WM ataupun Saber itu harusnya jadi guys ya. Di level 8 harusnya bisa jadi. Biasanya kalau Norton Veil itu kadang susah munculnya Aurora dan juga si Bane-nya. Nah, di sini ada Atlas guys ya. Kita bisa pakai Atlas saja menggantikan si Alpha guys. Jadi Alpha kita jual saja. Ini sebenarnya cuma buat ini ya guys ya, apa namanya, menjadikan combo saja ya. Nanti untuk star core kedua antara Saber dan WM ya, tetap kita ambil WM guys ya. WM berarti nanti kita cuma pakai dua hero ya, yaitu si Franco dan juga si Freya. Jadi ini untuk melengkapi saja terlebih dahulu ya, ketika WM di awal-awalnya. Nah, di sini ada Golden Staff, kita ambil saja, langsung kita berikan ke Freya, guys. Nah, di sini ada dua ya. Ini Arcana, guys. Arcana kurang ya. Ini kita coba refresh terlebih dahulu ya. Ini dapatnya apa? Thunder ya. Kalau si Sabernya kita lihat Mystic ya, guys. Berarti kita ambil Saber saja ya, karena Mystic. Kita punya 3 robot nantinya, berarti 3 kali stun juga ya. Nah, di sini Saber kita juga sudah bintang 2. Di sini kita bisa nambah slot, kita naikkan si Cyclops terlebih dahulu guys. Jadi kurang satu lagi untuk hero-nya ya, hero Saber. Kita coba satu lagi, dan di sini ada si Johnson ya dan juga si Franco. Nanti akan kita ambil guys. Tapi sebelum kita jadi hero-nya kuat ya, kita nanti aktifkan dulu seperti ini. Ternyata ya nggak kena guys karena punya Purify ya. Oh bukan ya, tadi ini yang hero yang dikorbankan ya yang kena guys. Jadi nggak ketarik sama si Franco. Benar kan ya, Roger guys, Hyper Roger ini dengan Yuki 3. Ini jangan lupa nanti kita ambil si Franco dan juga si Johnsonnya. Waduh guys, ada 3 hero Eblis Bounty ya guys ya. Kita ambil dulu si Claude. Ini kita naikkan saja dulu untuk mengaktifkan kedua Gunner dan juga 2 Eblis Bounty guys. Berarti ini keempat Eblis Bounty bisa guys sebenarnya ya, karena di sini langsung dimunculkan yaitu si Aldous dan juga si Esmeralda guys ya. Nanti boleh kita ambil di akhir round. Oke, nah ini ya Tar juga, ternyata ada temennya juga kita guys ya. Ada yang bikin Tar juga. Waduh, Kagura guys, Kagura ternyata ya. Wah ini Kaguranya ini, oke belum jadi ya, masih bintang 2 dia. Oke, masih bisa kita kalahkan guys. Kalau sudah jadi 6 mage ya susah ya guys ya. 6 mage, 6 mistik, bintang 3 itu susah juga. Oke, di sini ada Franco ya, langsung kita ambil saja Franco bintang 2. Di sini ada Cyclops juga guys. Berarti ya udah ya, kita nggak usah bikin ke arah Eblis Bounty, kita ke arah 6 ini aja ya, 6 Saber guys. Ini berarti Aldous nggak usah guys ya. Tapi nanti kalau kita naikkan si Cyclops, kita nggak bisa mengaktifkan ke Eblis Bounty ya. Gunner juga nggak aktif guys. Oke, nggak apa-apa ya, kita aktifkan saja ke 6 Saber terlebih dahulu. Oke, di sini nanti akan ada 3 robot ya. Oke ya, 3 robot sudah muncul guys. Nah, di sini langsung ya guys ya. Apalagi dia baru 6 hero ya guys ya. 6 hero melawan, wah ini guys, kalian lihat sendiri ya. Tawuran ini guys ya, keroyokan ini, nggak masuk angin ini guys.
Ada berapa hero ini ya? Banyak ya guys ya. Sudah kita punya 8 hero plus 3 robot kan, nggak masuk angin guys. Nah ini ya guys ya, kita di urutan paling akhir ya, sayang sekali. Ah, tapi di sini ada kristal ya guys ya, kristal saber. Oke, kita bisa ambil ya. Kalau nggak diambil, kita ambil saja langsung ya. Nanti kita bisa mengurangi satu hero saber, jadi kemungkinan bintang tiganya itu lebih besar guys. Oke ya, kita dapat kristal saber, jadi ini sangat-sangat cocok. Nah ini si Bane juga sudah muncul guys. Oke, Bane berarti ini menggantiin siapa nih guys? Kalau Johnson boleh ya, tapi ini Johnson buat tabrak lari ya guys ya, berarti kita pakai Johnson saja ya. Cyclopnya nggak usah ya, kita nggak usah pakai Cyclop. Soalnya di sini kita juga butuh saber ya. Saber ini untuk lompat ke depan guys. Jadi kita punya hero yang bisa nabrak tebel ya. Hero yang bisa lompat ke depan ya. Nah, di sini ada Julian, kita ambil saja dulu. Nah, ini kalau kita pasangkan dengan Cyclop bisa jadi magi ya. Tapi nanti ini WM-nya masalahnya ya. WM-nya kita nggak pakai ini si Julian nanti. Kita cuma pakai Franco dan juga si Freya guys. Meskipun ini sebenarnya ya, kalau pakai Julian itu kemungkinan menangnya itu lebih besar sebenarnya guys ya. Karena dia skillnya itu loh guys ya, yang bisa bikin efek airborne ya. Oke, di sini ya belum ada ya guys. Oke, di sini ada Aurora ya. Oke, di sini Julian lagi tidak usah guys. Nah, di sini ada si Saber sama si Johnson guys. Kita ambil Saber. Tapi kita juga butuh Johnson guys. Kita juga butuh Johnson ya. Ya udah nih, kita jual aja ya Sabernya. Saber kita jual, kita ambil Johnson guys. Di sini kita aktifkan saja skillnya langsung ya, nggak apa-apa guys. Nanti tetap Julian kita jual ya. Tetap Julian akan kita jual. Kita tetap pakai cuma Franco dan juga si Freya saja. Tapi tetap kita harus punya 3 WM dulu ya, biar nanti Star Core kedua itu munculnya WM. Oh, ini ternyata dengan Mia ya, Mia Wrestler. Dia dengan ini ya, Bronze guys, Bronze skill 3. Nah, ya guys ya, di sini kita dapat si Bane bintang 2 ya. Freya kita juga sudah bintang 2, jadi lumayan guys ya. Setelah tadi sekian lama kita menunggu, akhirnya Freya-nya bintang 2 juga. Nah guys, dapat 2 kristal, tapi ini kita nggak butuh guys, nggak jadi semua ya. Kita ambil item saja, Berserker Fury, dan di sini DHS saja ya, Demon Hunter Sword untuk si Freya ya. Ini untuk Berserker Fury-nya ke Saber dulu. Nah, di sini ada WM ya, kita ambil saja. Soalnya Star Core apapun nggak masalah, karena memang nggak kita aktifkan guys. Ini ke Franco ya aja ya, soalnya ini nanti Juliannya kita jual ya guys ya. Padahal Julian sudah bintang 2 guys, tapi nggak apa-apa, kita jual saja. Biar cepat guys ya, biar jadinya cepat ini. Oke, seperti ini ya guys ya. Waduh, Aurora kita kena tarik. Untungnya kita masih punya Bane guys. Jadi di sini masih ada pakai 4 hero Norton Veil ya. Soalnya kita juga butuh stun dari ini ya, es batunya dari Aurora, dan juga ini ya, hiunya dari si Bane guys. Jadi kita ambil semua aja ya. Waduh, waduh, jangan sampai kita kalah guys. Ini kita masih utuh 100 ini. Jangan sampai kalah. Nah ya, akhirnya guys, kita masih bisa mempertahankan 100 kita guys. Apakah ini kita akan perfect win guys? Kita lihat saja ya, semoga aja bisa guys. Semoga saja ya. Asalkan ini gak ada yang bikin print guys ya. Kalau ada yang bikin print ya susah ya. Ya guys ya, di sini masih leh pindah guys untuk Star Core-nya ke Freya. Nah, langsung rata guys. Cepet banget ya guys ya. Wah, ini gara-gara Freya doang ya yang Roger guys, bukan Freya ya, Roger ya. Roger Hyper sudah pulang ya dengan Yuki skill 3-nya. Oke, Aurora kita sudah bintang 2 ya. Kita punya Franco lagi. Nah, di sini sudah tipis semua guys. Lawan-lawan kita sudah tipis ini guys. Cuma kita yang ada di angka 100 ya. Nah, di sini kita pasang dulu 2 Franco ya, double hook ini nanti ya.
Double mancing mania, guys. Wah, ini ada yang bikin prank, guys. Untungnya ya, moskopnya langsung hilang, guys. Moskop langsung hilang. Nah, di sini derotnya kita hilangkan dulu. Derotnya hilang ya, mumpung dia masih bintang 1, guys. Kalau sudah bintang 2 ya, moskop dan juga derot itu udah nggak masuk angin, guys. Nah, wah, 29, oke, lumayan. Ini print ya, ada yang bikin print. Ini bahaya, guys, kalau jadi, guys. Apalagi dia pakai bronze 3 ya. Itemnya itu udah nggak masuk angin dia. Nah, di sini ada kristal saber lagi ya. Mage kita nggak bikin, ternyata diambil juga. Berarti ini DHS ya, guys ya. DHS aja. Ini untuk merontokkan hero-hero tebel ya, dilawan, guys. Nggak apa-apa ya, ini aja. Jadi kita punya 2 DHS ya, kalau nggak salah, guys. Nah, di sini kita dapatnya adalah si Freya ya, 2 Freya 1 Bane. Ini itemnya, DHS-nya kita kasih ke Layla terlebih dahulu ya, guys ya. Mistik ya, ini tar 3 juga, sama langsung dikumpulin tengah ya sama Franco, langsung kena hiu, guys ya. Waduh, ternyata ini aku udah bahaya. Waduh, kena ulti hilang, guys. Wah, apakah kalah kita, guys, kali ini, guys? Apakah kalah? Kayaknya enggak ya. Boom. Oke ya, tinggal bayangannya, harusnya nggak bisa ngalahin si Aurora, guys. Harusnya nggak bisa nih. Ah ya, bener, guys. Menang, guys. Kita masih bisa menang. Oke. Lawannya juga masih belum kalah ya. Wah, ini yang big guy tadi ya, yang bikin print ternyata menang juga. Ini kayaknya dia udah jadi, guys, printnya, guys ya. Tapi kita juga sudah punya saber bintang 3. Saber bintang 3, guys. Sayangnya Freya kita masih belum bintang 3 ya. Karena di sini masih ada link 2, guys. Jadi di sini yang kita kasih pojok adalah si Franco saja. Biar yang ditarik si Franco ya. Karena saber kita sudah bintang 3, guys. Eman-eman ya. Kita kasih item saja si sabernya. Soalnya ini Laylanya nggak muncul, guys. Layla nggak muncul sama sekali. Jadi kita tetap kasihkan ke saber saja. Nah, di sini ketemu link 2 kan, guys ya. Oke, untungnya linknya masih mutimut, guys. Kena tarik, kena tembakan meriamnya dari si robot gede kita ya. Waduh, ini Lancelot, guys. Lancelot berbahaya. Lancelotnya hilangin. Waduh, wah, nggak masuk angin, guys. Lancelotnya, guys. Waduh, wah, nggak masuk angin, guys. Susah, guys, ini, guys. Ya, Aurora mau ngapain, guys? Gak bisa, guys, Aurora, guys. Akhirnya, guys. Ah, sayang sekali ya, guys ya. Gak perfect kita, guys. Kali ini kita belum bisa perfect win ya. Gak apa-apa ya. Oke, dapat double Bane, double Freya juga ya. Oke, kita double Freya saja terlebih dahulu, guys. Sayang sekali, guys ya. Kita harus kalah, guys, sama si Lancelot. Aduh. Ada DHS lagi, guys. DHS lagi. Ini mirror juga oke sebenarnya, guys ya. Kalau nanti Freya kurang satu lagi, guys. Kita lihat aja dulu ya kondisinya seperti apa. Nah, di sini Laylanya bintang 2 lagi, Franco-nya kurang 1, guys. Franco-nya kurang 1 ini, guys. Tapi DHS juga menggiurkan ya ini ya. Kita ambil saja dulu. Di sini, wah, ini, guys, Bloodwing ya. Bloodwing untuk si Aurora boleh, guys. Agar ada magic damage yang lumayan ya. Soalnya kita nggak bikin mage, guys, ini, guys. Ini ke arah Freya. Oh, double Freya dulu, guys, ya. Double Freya full item ya. Nggak apa-apa, guys. Double Freya full item terlebih dahulu. Kita akan lihat lawannya ini Princel tadi ya, guys, ya. Princel. Waduh, auroranya, guys. Langsung hilang, guys. Sama dirot ya, guys ya. Oke, tinggal waduh. Wah, dirotnya nggak masuk angin, guys. Wah, susah ini, guys. Susah ya, guys ya. Sayang sekali. Nah, ini satunya sudah kalah ya, yang Lancelot tadi kalah sama ini. Berarti kita tinggal lawan satu ini doang, guys. Prince, guys ya. Prince, guys. Oke, Franco kita sudah bintang 3. Layla kurang satu lagi. Sayang sekali ya, guys ya. Kita cumanya bisa main posisi nih, guys. Kita cuma bisa main posisi ya ini ya. Soalnya
Derotnya itu di flicker guys ya. Derot flicker jadi Arser juga ya. Jadi dia flicker satu posisi, dia udah nggak gerak sama sekali guys. Soalnya dia pakai kristal Arser guys. Nah ini guys. Ah sayang sekali guys ya. Moskopnya nggak kena tadi guys. Moskopnya nggak kena. Wah langsung Aurora kita diincar guys. Aurora kita diincar sama si Derot ya. Kita ubah posisi, Derotnya juga mengubah posisinya guys. Ternyata yang jadi incerannya adalah si Aurora kita ya. Berarti kita ubah posisi lagi guys. Kita sembunyikan Auroranya ya. Auroranya kita sembunyikan di tengah ya guys ya. Oke, biar nggak langsung kena ya. Ini biar ada stun dulu ya di awal-awal guys. Biar jadi es batu terlebih dahulu guys. Yo, kita lihat. Wah, ini Freya-nya ya. Freya-nya yang kena langsung. Double Freya-nya. Masih ada satu lagi yo. Derot-derotnya hilang dulu. Wah, gak masuk angin, guys. Malah tambah parah, guys ya. Posisi seperti ini malah tambah parah, guys. Kita kalahnya ya. Berarti kita akan ubah lagi, guys, untuk posisinya ya. Ini tambah slot ya, bisakah? Tambah slot. Oke guys, bisa tambah slot ya. Langsung kita ambil ini. Ini nanti untuk naikkan satu hero lagi ya. Double Aurora juga boleh guys. Double Bane, double Aurora atau double Franco udah nggak ada ya. Nah akhirnya Freya kita bintang 3. Nah di sini bisa double Bane juga. Double Bane, double Aurora guys. Kita posisinya ubah lagi ya guys ya. Oke soalnya posisi di tengah tadi malah tambah parah guys kalahnya. Oke di sini kita naikkan Aurora, berarti ini kita kasih ke Franco aja terlebih dahulu guys. Oke seperti ini. Oke udah ya. Oke berarti di sini. Oke udah guys, kita coba guys seperti ini guys. Tarik dulu. Wah ya flicker guys. Nah bener guys, dia ngincernya si Aurora kita guys. Derotnya ngincernya Aurora kita ya. Tapi kita punya satu Aurora lagi di sini. Moskopnya hilang dulu moskop. Nah oke okay. Masih ada kesempatan menang guys. Masih ada kesempatan menang. Wah nggak masuk angin guys. Waduh susah guys. Kalau saber susah guys ya. SPD-nya kurang. Wah masih berapa ini? 13 doang ya. Masih bisa selamat guys kita ya. Tapi kali ini harus menang guys. Kalau nggak menang bahaya guys ini guys. Oke, nah Layla bintang 3 ya. Berarti posisinya kita ubah ya. Ini kita sembunyikan saja si Layla. Nah, di sini ya. Oke, untuk si Aurora dan si Bane kita jadikan satu. Ini Layla kita kasih full item ya guys ya. Dari si Saber sama si Franco ya. Ini Saber juga masih pakai DHS. Jadi kita punya 3 DHS guys. 3 DHS, 2 es batu nanti, 2 es batu, 2 tsunami juga guys. Apakah kali ini akan berhasil guys? Kita lihat dulu. Oke, nah kali ini Derotnya. Nah, ini dia. Gak kena ya. Ini Aurora kita masih hidup semua dua-duanya, masih aman. Masih aman guys. Oke, tinggal si Derot doang. Derot. Derot mau ngapain dikeroyok guys? Harusnya bisa ini guys. Nah, akhirnya ya kita. Oh, masih guys. Akhirnya nah kali ini menang juga ya guys ya. Kita menang dengan menggunakan Tar skill 3 ya. 6 saber dengan Northern Veil guys. Dengan ini mengalahkan combo print ya guys ya. Ini nggak masuk angin guys ya.